dan melihat apa yang akan terjadi dengan HP Blackberry ini. Karena ini adalah HP saya waktu pertama kali dan ini dulu saya beli di tahun 2014 setelah lama tidak saya pakai dan coba iseng-iseng membuka kode. Kotak ya, Mas. Kotak itu kotak Pandora karena lama tidak dibuka sehingga seperti ini yang terjadi. Ini juga kodenya juga sudah lupa sehingga saya coba untuk menghapus dan ini sekarang yang terjadi kita tidak tahu apa yang akan terjadi dengan HP ini setelah prosesnya 100% karena ini akan menjadi kejutan menjadi kejutan, kejutan. HP besar nah, HP nya ini H uh, kejutan, sudah lama itu. sekali kalau di hitung dari tahun 2014 15 16 17 18 19 20 21 22 berarti HP ini usianya sudah 5, 9 4. tahun. HP ini usianya sudah 9 tahun dan HP ini lebih tua okay. dibandingkan okay. dengan usianya Kakak. Aku <laughs> juga. Iya. HP ini lebih tua karena HP ini usianya sudah 9 tahun sementara kakak baru 6 tahun tetapi sampai dengan saat ini kalau kita lihat masih keyboard keyboard yang ini masih masih bagus banget ya masih bagus sekali kan Mas ya. ini tinggal layarnya saja yang sudah jelek. sudah berjamur hmm. layarnya sudah jelek tetapi sangat wajar karena memang... HP ini usianya sudah sangat apakah sangat tua sudah sangat tua dan dia sudah jadi kakek-kakek okay. dan ini uh, HP ini sebelum adanya HP Android dulu saya beli kalau saya tidak salah sebelum saya beli HP blackberry ini dulu ini mereknya blackberry tipe Samoa coba lihat kotaknya itu Mas ambil kotaknya, hmm, kita akan lihat kotaknya dan kotaknya ini juga masih masih ada karena memang uh, saya simpan ini satu kali dulu saya servis yaitu baterainya kena air, tetapi sekarang HP ini sudah bisa digunakan lagi. Ini kalau kita lihat di bagian atasnya ini juga sudah sudah berlubang-lubang sudah dimakan sama usia kemudian ini yang bagian bezelnya ini juga sudah compang camping ini ya. juga yang bagian bawahnya juga sudah sangat compang camping tetapi ya. Alhamdulillah HP ini masih uh, setia ini kotaknya masih ada biarkan aja dulu Mas ini ini Blackberry tipe 9720 ini dulu kalau tidak salah belinya 4.500.000 4.500.000 kita lihat okay. uh, sudah sejauh mana oh ini sudah berapa persen mas uh, sudah, sudah 99 persen kita tunggu apa yang akan terjadi ulang waduh mengulang lagi kita lihat apa yang akan terjadi tapi prosesnya kok tambah lama tadi harusnya sudah harusnya tadi berapa persen Mas 90. sudah sampai 100% dan sekarang mengulang menjadi 8. 16 persen sekali lagi HP ini adalah HP, HP generasi kedua saya. Setelah dulu saya membeli HP Mito, kemudian setelah saya beli HP BlackBerry ini saya masih ingat saya beli HP apa, Mi? HP BlackBerry. Bukan, dulu Sony, Sony. Sony. Sony, oh Samsung, habis Samsung baru kita ganti dengan Sony. Sony. Setelah HP Sony. saya beli Sony, baru saya beli HP yang sekarang saya pakai untuk merekam. HP yang kayak kedua guntur. saya miliki ini dan kakak bilang Apapun. HP ini adalah HP butut tetapi layarnya kok masih bagus ya mas ya. tombol-tombolnya ini masih bagus jadi begitu pertama kali saya lihat ini HP ini kayak kangen sekali gitu ya karena dulu ndak ada tidak ada HP-HP Android saya juga belum kenal yang namanya HP pun tetapi sekarang setelah dioprak-oprek ternyata <silence> HP ini masih bisa menyala tadi ya. tadi pagi sudah kita cas ya mas kita ya. cas tetap dia tidak mau nyala baterainya tetapi setelah seharian dicas baterai ini tiba-tiba saya melihat menyala ya setelah HP-nya menyala saya mau masuk ke dalam da. aplikasinya ini ternyata dia membutuhkan Hati lagi. dia membutuhkan apa namanya Masle. Mas dia membutuhkan password untuk masuk tetapi saya tidak mampu mengingat password selama 9 tahun yang lalu sehingga saya mencoba untuk mereset HP ini kembali. Kita tahu bahwa HP ini ya. sudah tidak ada di pasaran ya. dan ini juga masih. Tetapi kalau kita eh, bisa eh, melihat eh, ini HP-nya masih masih sehat. Ini kalau kita lihat dari keyboardnya semuanya masih masih empuk. Jangan dulu nak, jangan dulu kita mau lihat apakah berhasil akan berhasil atau tidak. Kita tunggu, tunggu. sampai selesai. Ber Karena penasaran ya, Mas. Ya. Penasaran, tetapi sepertinya uh, kalau kita melihat ini dia sedang loading untuk masuk ke dalam prosesnya, ke dalam aplikasinya. Karena ini Mas. sudah kalau saya merekam ini sudah hampir masuk ke delapan Puluh menit. Tatu. Sudah 8 menit ini HP ini. Saya juga penasaran apa yang akan Ay, terjadi. tidak usah diganggu dulu. Kita penasaran kita akan masuk ke dalam rumah HP yang setelah 9 tahun ditinggal sama pemiliknya. Ini hmm. adalah Gua HP kita akan melihat, kita akan mencoba masuk ke dalam HP ini karena sekali serius ini kalau kita bisa melihat ini sudah Bezelnya ini sudah berlubang, semuanya sudah compang, camping sudah nenek-nenek, sudah kakek-kakek, sudah reot-reot, sehingga rentan sekali. Ini kalau uh, ditinggal nanti akan kemasukan semut. Akan kemasukan nenek lampir karena hp-nya ini semuanya giginya sudah ompong, tetapi sekali lagi, kalau kita melihat dari dalamnya, kalau kita melihat dari dalam, dari luar, hp ini dari layarnya juga masih sangat bagus sekali. Kemudian, apalagi tombol-tombolnya ini juga masih empuk Anan. sekali masih keren katanya kakak Isan Anan. masih keren sekali kita tinggal lihat sedikit lagi apa yang akan terjadi kak? BAKAL TERMASUK. Apakah masih. bisa masuk atau tetap akan? Loh, di sini. Ditutup pintunya kita tidak tahu. Wih, alhamdulillah ternyata bisa sekarang masuk ke dalam aplikasi yang ada di dalam HP. HP Blackberry yang saat ini sedang saya pakai. Kita lihat karena usianya yang sudah cukup Abi. tua. Ah, demikian nanti saya akan informasikan apa yang akan terjadi setelah ya. ini karena cukup panjang. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.